Selamat pagi teman-teman, sekarang pukul 6 pagi waktu di Desa Sambori. Dan semua teman-teman yang ada di tenda sudah pada bangun. Jadi ini keadaan pagi hari di Desa Sambori yang sangat dingin. Dan pemandangannya yang luar biasa. Dingin nggak? Dingin nggak? Hah? Dingin sekali. Teman-teman bisa lihat di depan sana kabut sudah mulai menutupi sebagian dari hutan yang ada di bawah gunung. Ini luar biasa sih pemandangannya. Dan ada teman-teman saya yang lagi pada TikTokan di sebelah sini. Luar biasa sih, hari ini menyenangkan. Jadi buat teman-teman yang pengen mencari referensi tempat camping, mungkin Desa Sambori ini bisa menjadi salah satu pilihannya ya. Kita lagi mau sarapan. Sarapannya tuh nebeng lagi minta di orang. Iya beli Perjalanan camping hari ini selesai di Desa Sambori dan teman-teman yang lain pun sudah mulai berkemas untuk pulang. Jadi tenda-tendanya udah mulai dirapikan dan tempatnya mulai dibersihkan. Oke, kita bakalan pulang ke Dompu. Bilang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah ini ya, enggak usah. Oh iya. Kan ada di sini biar enggak kaku. Di sini juga bisa nih. Iya, dengerin semua. Apa?
apa? Ini dulu bang, salam lestari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam lestari bu, salam lestari. Salam lestari. Yang besar suaranya. Eh, ndakeku. Bagu. Gini. Saya bilang salam lestari. Lestari. Lestari wau ini apa? Samboi. Samboi sukses. Iya. Makanya, berarti apa nih? Salam lestari. Samboi sukses ya. Bentar dulu gini. Mata menggahi yang sendirian yeah. Terus kita yeah, makanya kita itu. Oh, gitu yang ini lagi kita yeah, salam sukses. Sukses. Ah, oh, iya. Salam lestari, lestari baru sambori sukses. Yeah. Yeah. Enggak, mata menggahi sambori. Kita sukses aja sukses. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Action. Aja bismillah kor ini. Video semua ya. 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 Action. 1, 2, 3 ya. Salam lestari, lestari, sambori, sukses. Yeah, ulang. Teman-teman, pengalaman yang sungguh luar biasa dan perjalanan hari ini di Desa Sambori benar-benar selesai. Kita semua sudah berkumpul, tenda semua sudah dikemas dan kita siap turun ke bawah dan tentunya pulang ke rumah masing-masing. Tapi perjalanan saya dan teman-teman saya pun belum berakhir. Masih akan banyak hal-hal indah, tempat-tempat bagus dan tempat-tempat yang sangat direkomendasikan buat teman-teman kunjungi yang ada di Dompu dan Bima. Jadi ikuti terus perjalanan saya, tonton terus video saya dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan hari ini. Kita ketemu lagi nanti di next vlog. Bye bye. Hello everybody. Kita habis dari Sambori. Mantap sekali pemandangannya. Yes. Aduh, hampir jatuh saudara-saudara. Ternyata ini ada Danau Ranukumbolo. Thank you.